Nang di cun sarang pau ke. Burung pau tangga warna itu terlihat jelas induknya di dalam sarang. Lanjut lagi ke sarang burung meningking, kita akan coba cek apakah sudah menetas atau belum. Ini saatnya mengintai burung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Markus Petualang bersama teman-teman. Kali ini berpetualang hanya menengok sarang burung yang sudah ditemukan oleh teman saya, yaitu ada burung apa aja? Burung kawan calana sama menikung kecil. Keren banget, kita langsung aja. Nang di cun sarang pau ke? Nang ngarep pun di. Kanu cara nona lo? Iya. Kaya macam. Nek kanu nang kita pagi. Tungguin di sini. Di sini. Ngekaton ini gini. Iya, akan pun. Ini burung papan sarani. Ini sarangnya. Nah, ini dia sarang burung pauk lagi. Ini kelihatan induknya ada di sarang. Katanya ini teman saya yang bilang sedang ngerami. Oke, ini mantap banget. Burung pauk tangga warna itu terlihat jelas induknya di dalam sarang. Guys, itu dia sarang burung pauk panca warna. Ini sarangnya dari dekat jalan, biasa orang lewat ke hutan. Ini keren banget, dari daun pakis atau simbar, keren banget. Jadi kita lanjut lagi, karena ini masih mengerami, kita lanjut lagi ke sarang burung meningking. Kita akan coba cek apakah sudah menetas atau belum. Lanjut.
Oke guys, setelah tadi sarang burung paok pancawarna, kali ini menuju sarang burung meningting kecil yang sarangnya dari tepi sungai, mudah-mudahan masih dan sudah menetas. Nah, kali ini sudah ada di lokasi sarang burung meningting. Kita akan coba cek dulu keberadaan sarangnya, apakah ada isinya atau tidak, karena ini ada di tebing lumayan tinggi. Wah, dan ini mau bikin baju kamuflase buat mengintai burung. Menyatu dengan alam. Semakin gila. Semakin edan. Oke, Mas Ari Hidayat, aku Dad. Anu kayak tukang rias. Wis, tadi. Nah. Wis. Ngene, lopo. Ini gurune cincin 17-an, ya. Karena apa? Nah, ini dia udah menyerupai apa ini? Saatnya mengintai burung dimulai. Menedak. Ya. Sarang burung meningtingnya ada di tepi sungai, dan ini dia induknya bolak-balik kasih umpan ke anaknya. Ini keren banget. Ini alhamdulillah sudah bisa rekam dengan jelas. Ha ha ha!
Jadi setelah mengamati sarang burung meninting kecil dan alhamdulillah akhirnya bisa terdokumentasi, dan ternyata ada anaknya dua sudah menetas namun masih kecil. Ya, terima kasih sudah mengikuti petualangan saya bersama teman-teman hari ini. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari.